Tarik Halilintar terlihat ikut hadir mendampingi Aliyah Mas Said di konser musik Reza Artamevia pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 kemarin. Sebagaimana diketahui, Reza Artamevia baru saja menggelar konser musik yang bertajuk Curhat Bernada Kenangan Abadi di Bengkel Space SCBD. Pada kesempatan tersebut, terlihat momen Reza Artamevia mengajak Tarik Halilintar untuk naik ke atas panggung turut menyita perhatian publik. Dari pantauan, Aliyah Mas Said mulanya lebih dulu naik ke atas panggung sebelum Tarik Halilintar. Aliyah Mas Said tampil ketika sang ibunda menyanyikan lagu yang berjudul Aliyah. Dirinya pun sempat unjuk gigi ketika berkolaborasi dengan Reza Artamevia. Sedangkan Tarik Halilintar baru saja naik ke atas panggung di penghujung konser musik Reza Artamevia. Akan tetapi, anak keempat dari pasangan Geni Farouk dan Anovial Asmit tersebut sepertinya terlihat minder ketika diajak naik ke atas panggung. Dari postingan yang tersebar, adik ipar Aurel Hermansyah itu memberikan pose salam hormat sembari berjalan pelan meninggalkan panggung. Sebaliknya, Aliyah Mas Said seolah menangkap rasa minder sang pujaan hati. Dirinya nampak langsung bergerak cepat untuk merangkul tangan Tarik Halilintar agar pindah ke tengah panggung. Postingan video Tarik Halilintar diajak Reza Artamevia untuk naik ke atas panggung itu pun viral di media sosial TikTok dan telah ditonton sebanyak 35.400 kali. Mengenai hal tersebut, sejumlah warganet pun juga memberikan tanggapan dan komentar yang beragam. Beberapa menyoroti adegan Aliyah Mas Said yang merangkul tangan Tarik Halilintar.